يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا
Izinkan saya sebagaimana dikatakan oleh pembawa acara tadi akan membacakan sedikit dari manaqib ataupun biografi dari Syekhuna Muhammad Muhajirin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan Al-Faqir menyampaikan salah satu bagian dari buku ini, salah satu bagian buku yang ditulis oleh Akhin Al-Qiram Kiai Muhammad Aiz, yaitu tentang pandangan beliau tentang faham Salafi Wahabi, pandangan beliau ataupun juga paling tidak cerita-cerita yang terkait dengan pemahaman Wahabi. Syekhuna Muhammad Muhajirin bin Haji Amsad digambarkan pada beberapa puluh tahun yang lalu, digambarkan sebagai sosok ulama yang dianggap sebagai pengejawantahan atau manifestasi dari kaum muslimin Salafi Wahabi. Kebanyakan orang-orang awam saat itu, pada saat beliau baru tiba dari Darul Ulum, ketika sampai di tanah air, banyak sekali orang awam menganggap, bahkan memberikan julukan bahwa Syekhuna Muhammad Muhajirin adalah ulama asal Betawi yang baru pulang dari Timur Tengah, dari Arab Saudi, dan beliau berpaham Wahabi. Ini akan saya sampaikan sedikit, bahwa ternyata tuduhan ataupun asumsi dari mereka yang awam, karena mereka menilai ataupun bisa mengatakan hal tersebut, bahwa Syekhuna selama mendirikan Ma'had An-Nida Islami tidak pernah memperingati hari maulid baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara itu, makanya beliau sempat dituduh ataupun dianggap sebagai ulama Bekasi, ulama Betawi yang berfaham Wahabi, karena ogah dan tidak mau memperingati maulid Nabi. Bahkan tidak sampai di situ saja, beliau pun difitnah, beliau pun dituduh sebagai ulama yang anti kepada dzurriyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stigma tersebut betul-betul pada saat itu begitu banyak dan begitu banyak beredar ataupun terinformasi bahwa Syekhuna Muhammad Muhajirin anti atau tidak suka kepada dzurriyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, ada kesempatan atau beberapa kesempatan taklim, Syekhuna Abdul Khusus Al-Faqir juga menjadi saksi hidup saat itu pada setiap taklim pada maghrib ataupun pada subuh, bahwa Syekhuna menjelaskan bahwa beliau adalah tidak seperti apa yang difitnah ataupun yang digambarkan sebagian masyarakat awam. Beliau menganggap bahwa peringatan maulid tidak hanya cukup sebagai seremonial. Beliau memberikan penjelasan yang ilmiah bahwasanya maulid itu tidak cukup hanya sekedar kita bisa hafal ataupun melantunkan maulid-maulid seperti berzanji, atibah ataupun simtut turar ataupun syaraful anam dan lain sebagainya. Tapi beliau mengatakan bahwa kami atau saya sudah melakukan maulid setiap hari, karena saya mengkaji setiap gerak hidup ataupun langkah hidup, akhlak ataupun perilaku dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat kitab-kitab yang saya baca, baik di tafsir ataupun di hadis, fikih dan lain sebagainya. Sudah tidak asing lagi dengan itu, padahal sudah dibekali oleh beliau berpuluh-puluh tahun yang lalu melalui majma' marhalah al-ulia.
ini yang sangat mungkin. Dan kebenaran juga banyak teman-teman yang mengajar di mana tempat, dan banyak pertanyaan-pertanyaan dan tantangan-tantangan itu. Tapi alhamdulillah, dengan berkat beliau almarhum Bapak Kiai Muhajirin, yang itu diucapkan oleh beliau ternyata terjawab pada saat ini, sehingga kita sebagai murid-muridnya untuk mendahi itu tidak akan kelelahan atau tidak akan kebingungan, karena kita sudah dibekali oleh beliau di majma' marhalah al-biyah, di mana Madzhabul Arba' kita dipelajari. Dan mungkin itu pengalaman atau semua kita mungkin sudah mendengar dari beliau almarhum, dan sampai saat ini itu menjadi tekian di kuping saya khususnya. Cuma dia berkata, sebarkanlah atau bisa beli, bisa jual. Beliau mengatakan, lu bisa belajar, lu bisa ngajar. Dan saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada saat ini saya bisa mengembangkan dan berbagi-bagi ilmu kepada teman-teman dan jamaah. Semoga teman-teman juga sebagaimana saya bisa mengembangkan dan menyebarkan agama yang telah dititipkan oleh Syekhuna Al-Makrullah Bapak Kiai Muhammad Al-Majirin. Semoga apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadikan ingatan kita kepada almarhum, dan tentunya tidak lepas untuk berdoa kepada beliau setiap kita berada di majlis. Dan akhirnya saya mohon maaf sekali lagi, bukan karena saya mungkin karena bagaimana, karena saya berdatang sudah langsung di seluruh ngomong. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memperkuat kita, kuat kita kepada kandidat oleh kami. Dan kita doakan pembangunan yang akan dibangun di situ sana akan terus terrealisasi. Dan akhirnya mari kita baca Fatihah dan kita hadirkan dalam urung dan juga almarhumah, supaya beliau yang tentunya sebagai kenangan kita, Allah subhanahu wa ta'ala luaskan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kuburnya Allah menjadi jenna. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga kami mohon maaf apabila di dalam penyambutan masih banyak kekurangan di sana sini. Mungkin kami pandai mengundang tetapi tidak pandai untuk menjamu Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seraya kami juga memohon agar kiranya para jamaah sekalian mendoakan kami semua, mendoakan keluarga, mendoakan murid-murid, mendoakan para santri-santri agar kiranya menjadi orang-orang yang bermanfaat, tidak hanya bagi keluarga tetapi juga bermanfaat bagi masyarakatnya. Demikian atas nama keluarga yang dapat kami sampaikan, sekali lagi kami ucapkan beribu-ribu ucapan terima kasih dan permohonan maaf yang seluas-luasnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada peringatan haul ke-20 kali ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat rahimakumullah rahmatan akram, wabil khusus di sini ada guru kita Ki Haji Mahfud As-Sirut, ada guru kita yang akan menyampaikan ceramah Ki Haji Mustafa Julfa Mustafa, dan para alumni Ma'had Adi
mengislami, terutama putra-putra almarhum guru kita Kyai Haji Muhajirin Amsar Ad-Dari. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, saya hanya menyampaikan pesan tentang semangat beliau dalam ilmu, di dalam amal, dalam ibadah. Kayaknya beliau tidak pernah berhenti sepanjang hidup untuk mengisi ilmu, ta'lim, wa ta'alum. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu aw mu'alliman aw muta'alliman. Dunia ini semuanya dilaknat Allah, dan apa yang ada di dunia semua dilaknat. Harta benda, kekayaan, semua ma'lum ma fiha illa, yang tidak dilaknat kecuali zikrullah, berzikir kepada Allah, wa ma walahu, dan yang mengiringi zikir itu ibadah kepada Allah, wa mu'alliman, yang mengajarkan ilmu, wa muta'aliman, dan yang belajar ilmu. Ini yang empat macam saya dapatkan pada diri beliau. Mudah-mudahan sepanjang hidup beliau akan selalu mendapatkan pahala besar dari Allah, diampunkan dosanya, ditempatkan tempat mulia di sisinya, habiman indallah fid dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin wal kiram wal ulama'il muhtaramin wa hadaratil asatidah al-afadil, wabil khusus guru saya tercinta Kyai Haji Maulana Kamal. Kyai, afwan, dulu kita sama-sama di UHAP, mungkin sudah lama gak ketemu. Iya. Kata Nabi tadi saya sampaikan, zurkiban tasdat huban. Iya. Ya. Ketemu jarang-jarang akan menambah kecintaan. Mudah-mudahan dia panjang umur, sehat walafiat, ilmunya tetap bermanfaat buat saya. Dan yang terhormat, sahabat saya juga, jarang ketemu juga, Kyai Mahfud Asyirun. Beliau ini Ustaz Ais, kalau orang baca kitab, afwan tadi, nah punya bukan begitu, disalahin sama beliau. Beliau juga tetap ahli nahu, mudah-mudahan beliau juga banyak umur, sehat walafiat. Juga yang ada di sebelah beliau, semoga beliau banyak umur dan sehat-sehat walafiat. Ada pun yang lainnya, saya tidak sebutkan satu persatu secara ijmal saja, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya. Yang tak kalah pentingnya keluarga besar Mahat Anida. Ya. Ustaz Ais sebelumnya juga pengurus DMI juga. Sekarang Ustaz dia juga pengurus DMI Jawa Barat. Alhamdulillah saya kesini mendatangi keluarga. Ya. Jadi saya sama dengan mendatangi rumah keluarga. Ya. Alhamdulillah yang ada di hadapan saya, baik para bapak, asatidz, ibu-ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan hari ini, Ustaz, mantap. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih bahwasanya saya dapat berdiri di hadapan, mohon maaf guru, saya belakangin ya. Saya bisa berdiri di panggung yang sangat mulia ini karena orang yang ada di belakang saya orang-orang yang mulia. Artinya panggung ini panggung sangat
mulia. Mohon maaf kalau saya membelakangi kiai-kiai. Hadirin jamaah sekalian, yang kedua saya terima kasih juga mendapat satu kehormatan. Saya menyampaikan sambutan dalam posisi saya sebagai ketua Dewan Masjid Provinsi Jawa Barat. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Forum ini adalah forum haul. Esensi haul adalah uzkuru mahasina mautakum. Tadi sudah sampaikan kepada beliau kebaikan-kebaikan beliau. Kalau kita sebutkan barangkali satu hari pun tidak cukup untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan beliau. Saya pernah baca biografi beliau, sangat banyak. Untuk itu kehadiran saya di hadapan para alim ulama, para ibu, para bapak, tidak lain dari ziarah kepada guru almarhum almarhumah Bapak Kyai Haji Muhajirin Amsari Adat. Dalam rangka silaturahim ziarah. Mohon izin Pak Kyai, saya dalam posisi ceramah saya sambutan, tapi sedikit banyak saya menyampaikan tentang haul. Haul di Kota Bekasi sekarang notabene-nya hampir-hampir barang langka, Kyai. Apalagi yang berada di kompleks-kompleks perumahan. Selalu mengatakan haul itu adalah bid'ah. Sementara bid'ah ini kan bid'atim isim nakiroh, bukan isim marifat. Bisa jadi pemahaman kita berbeda dengan beliau-beliau. Untuk itu kita tetap istiqomah, tetap menjalankan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melalui haul, dalam rangka birrul walidain, ayat yang saya sampaikan tadi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang seyogyanya berbuat baik kepada orang tua itu kewajiban anak kepada orang tua. Namun satu lain hal, karena murid beliau sangat banyak. Saya tahu di Kota Bekasi ini At-Taqwa, Mu'aninda dan An-Nur. Ini di Kota Bekasi sumber-sumber keilmuan yang ada di Kota Bekasi tidak lepas daripada kontribusi An-Nida yang ada sekarang ini. Untuk itu An-Nida di mata saya ini luar biasa, menghasilkan, memberikan kontribusi kepada pemerintah dan menghasilkan generasi-generasi Islami yang ada di Kota Bekasi. Untuk itu sekali lagi saya berterima kasih kepada An-Nida yang sangat peduli dengan pendidikan. Tadi sudah disampaikan, Kyai Muhajir orang yang berilmu dan orang menjalankan ilmunya. Tadi sudah disampaikan. Nah untuk itu ini cerminan salah satu hadis yang kita sering dengar, idama atau doa dama in kota amalu ilamin talasin. Ini tiga-tiganya ada di sini. Besar Isak ya. Tiga-tiganya ada di sini. Iya. Nah, mudah-mudahan An-Nida ini menjadi gerbang terdepan dalam rangka pendidikan agama Islam di Kota Bekasi. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang saya hormati Sohibul Musibah, yaitu keluarga besar dari almarhum Kyai Haji Muhajirin, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ais Muhajirin beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati juga hadir di tengah-tengah kita dari Ketua DMI Provinsi Jawa Barat dan juga yang saya hormati Ketua PGNU Kota Bekasi beserta jajarannya dan semua kiai-kiai, mohon maaf sebesar-besarnya kami tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak menghormati kami tanpa izin kami. Alhamdulillah yang saya hormati para hadirin
hadirat, jamaah, bapak, ibu yang hadir pada siang ini. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya serta hidayah kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahmi, bermuhajjah, bertatap muka di tempat yang mulia ini, di tempat Pondok Pesantren An-Nida Al-Islami Kota Bekasi, dalam rangka khol yang ke-20 tahun daripada wafatnya almarhum Kehaji Muhajirin. Semoga beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Syar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada umatnya sampai akhir zaman nanti. Hadirin hadirat, para jamaah sekalian, mohon maaf, ini suatu kehormatan buat kami sebagai mewakili daripada anggota DPRD Kota Bekasi. Ini forum yang berbahagia, forum khol yang mana pada siang ini kita bisa bersama-sama menghadiri daripada wafatnya kiai kita, tokoh kita, ulama kita. Dan tentunya ini luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan juga memberikan apresiasi kepada panitia dan juga pengurus pengasuh Pondok Pesantren An-Nida Al-Islami Kota Bekasi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, tentunya kami sedikit menyampaikan hal-hal terkait ya, informasi karena kebetulan kami bagian dari pemerintah daerah Kota Bekasi, hal itu DPRD Kota Bekasi. Sedikit saya sampaikan, nama saya ya, Haji Solihin, anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian pasti tahu siapa diri saya. Pasti tahu, karena saya yakin ada foto saya sama Bapak Anies Baswedan. Pasti tahu. Dan alhamdulillah saya ini menyampaikan oleh-oleh terkait kebijakan Kota Bekasi hal ini DPRD, yaitu tentang Perda Pesantren, bahwa DPRD punya Perda, inisiatif DPRD hal ini Perda Pesantren. Alhamdulillah sudah diparipurnakan Pak Kiai. Menunggu perwalnya dari Bapak Wali Kota, hal ini PLT Wali Kota. Dalam Perda Pesantren itu mengatur bagaimana pesantren ini harus ya, harus dibiayai oleh pemerintah daerah. Ya. Harus dibiayai oleh pemerintah daerah hak ini Kota Bekasi. Dan juga saya sudah sampaikan kepada Pak RT, karena ini sudah ada runtutannya, yaitu tentang Undang-Undang Pesantren, Undang-Undang Nomor 18 2019, dan juga ada aturan juga PP 83 tentang mengatur dana pesantren. Wajib hukumnya
pemerintah daerah harus memberikan, ya, memberikan anggaran kepada pondok pesantren. Oleh karena itu saya mengajak semua yang punya pondok pesantren segera mengurusi legalitasnya. Segera mengurusi legalitasnya. Saya mendorong, ya, tahun 2003 agar pesantren sudah dianggarkan di APBD 23. Ini saya dorong kepada Pak PLT. Ini tergantung nanti dari Pak RT sendiri. Nanti Pak Kiai tanya langsung kepada Pak RT, kapan anggaran terkait pondok pesantren itu harus ada. Karena saya sebagai Pakar Islam menyampaikan hal itu terkait forum musyawarah di DPRD Kota Bekasi. Mungkin itu karena ini banyak yang sambutan, sekali lagi ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin nanti ada kiai-kiai yang memberikan tausiah-tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa taqa. Assalamualaikum Sayyidina Muhammadin Mustafa wa Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sifu wa taqa. Kepada Allah Ta'ala kita berdiri hidup usadafat dan imani sedapat Allah Azim menikarumun para kiai, para sakir hadirin bergerak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih khusus keluarga Almarhum Syekhuna Abdullah Syekhuna Abdul Syekh Haim Imam Hadirin Insat Adhari Almarhum. Alhamdulillah kita dapat menghadiri undangannya bersama Kiai Haji Muhammad Isa. Saya diminta sambutan, tapi saya ingin Kiai Burukong Mustafa dari Menteri Ketua yang bisa tempo supaya punya waktu luas, ya. Saya ingat pada Menteri Ketua tidak usah sama, tidak sama, tidak usah sama, katanya nanggok, katanya nanggok. Bu, Pak, nanti kan nanggok. Jadi, tanganan, ya. Saya disuruh mancing. Kalau kita, kuping kita itu masuk air, harus dipancing biar keluar. Betul. Mancingin. Kalau air kompak tuh, di kompa nggak keluar, pancingin. Ya supaya apa? Nah, mancinginnya paling seember, ya. Nggak banyak. Jadi sekarang saya mau mancing. Kalau umpan kecil, dapetnya yang gede. Nih, ya, mancing. Itu besar apa? Paling iman. Kalau menampakkan sedekah, itu nikmat. Boleh-boleh aja, ya. Mudah-mudahan ada yang ikutin. Dipegang hari ini, dipegang tuh. Pegang tuh. Karena buahan itu ada yang udah matang, rontok sendiri. Ada yang mengkel, gampang rontoknya. Ada yang masih muda. Jadi orang, di orang. Ya, di orang. Ini ada yang orang nih. Ya, itu tersirat dalam firman Allah. Wahuzi ilaiki bidisin naklah tusakit alaiki rotoban jadinya. Orang, kata Allah yang Maryam, jangan bingung-bingung itu korma, mesin pukul, di orang, itu buat makan bayi Nabi Isa. Ya orang, ya. Ya Rabbi Mustafa
Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Saqalain wal Barim wa Limin Urbin wa Mishna Jami Ya Rabbi Bil sabtu bihi nasran lizi akuni ya rabbi bil mustafa lana qasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karmi. Ustaz, ini ada anak saya Habibuddin Muhammad dan sini di atas. Jadi saya lagi duduk di atas ini yang gak ada dapat kayak saya itu adalah anaknya. Ya. Yang biasa hadir masih ada Kiai Maulana Muhammad Yusuf buat kita. Ya. Dan yang lain-lainnya. Demikian saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalal ulama bi syarafil 'izzi was-safa wa asyraqa qulubahum وعقولهم بأنوار البهاء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد إمام الأتقياء ومرآة الأولياء وينبوع علوم العلماء ومعتمد فتوح الأولياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء والتابعين لهم بإحسان تركوا لنا معارفهم وتراثهم الغراء والثراء. اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود. أما بعد، حضرات المحترمين para علماء para مشايخ وبالخصوص المكرم guru kita Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, Kiai Haji Mahmud Asirul, para masyayikh yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya pada beliau, khususnya para alumni dan mutakharris Al-Nida Al-Islam, keluarga besar, putra dan putri, sulalah daripada Syekh Muhajirin Amsar Ad-Dari. Insyaallah semua yang hadir kita semua mendapatkan keberkahan haul dari guru kita ini. Amin. Pagi menjelang siang ini saya merasa terhormat mendapat undangan dari putra-putra guru kita Syekh Muhajirin
untuk hadir acara haul beliau. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir. Saya merasa kecil. Kecil itu bahasa Arabnya mutatafil. Ana mutatafil baina yadayhi. Merasa kecil di hadapan Syekh Muhajirin Ansar ini. Al-alim, al-andamat, al-mutafannin, al-mutamakin, sahibul mu'allafatil ketira, yang begitu banyak kitab-kitab karangannya. Tentunya saya mendengar tentang Syekh Muhajirin ini sudah lama, karena terlihat kebesaran beliau pertama dari murid-muridnya. Jadi kalau melihat murid-muridnya saja seperti Kyai Haji Maulana Kamal Yusuf, Kyai Haji Syarifuddin Abdul Ghani Allahyarham, Kyai Haji Mahmud Asyibun, maka kita bisa bayangkan betapa alimnya Syekh Muhajirin Ansari. Sayangnya semasa hidup beliau, saya belum pernah ngaji langsung dengan beliau. Saya hanya ngaji dari murid-murid beliau ini dengan Kyai Maulana Kamal, dengan Kyai Mahmud Asyirun, dengan Kyai Syarifuddin Abdul Ghani. Saya mulai sama lama, walaupun ngajinya seringnya online, mendengar tidak langsung, walaupun beberapa kali saya hadir langsung di majelis-majelis beliau. Nah, karenanya saat ini saya hadir di sini, saya ingin tabarrukan. Karena tabarrukan itu tradisi salaf, tradisi orang-orang soleh masa lalu. Dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra, Syekh Abdul Wahab bin Ali As-Subki menjelaskan bahwa ayahnya Syekh Ali, yang masyhur dengan sebutan Syekh Taqiyuddin As-Subki, itu pernah datang ke Darul Hadis. Darul Hadis itu tempatnya Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, Majmu' Syarah Muhaddats, dan kitab-kitab besar lainnya, termasuk Syarah Sahih Muslim. Waktu itu kata Abdul Wahab As-Suki, ayah saya malam-malam sholat tahajud di tempat di mana dulu Imam Nawawi biasa duduk dan sholat di situ. Lalu sesudah sholat beliau membacakan syair di depan saya, kata anaknya. Wa fi dalil hadithi laqifu ma'anan ala busatin la hasbu wa awi ala anni amassu biharri wajhi makanan masaru qadamun nawawi wa fi daril hadithi laqifu ma'anan. Dan di pesantren, di majlis Darul Hadis, ada sebuah makna yang begitu lembut. Di sebuah tempat di mana di situ biasa dulu Imam Nawawi duduk sholat mengajar, maka saya, kata Imam As-Suki, Taqiyuddin As-Suki, merasa ingin mendapatkan keberkahannya Imam Nawawi, ala anni amassu biharri wajhi. Saya ingin sujud di tempat dulu di mana Imam Nawawi duduk di situ dan kakinya pernah ada di situ. Ala anni amassu biharri wajhi makanan masahu hadamun nawawi. Bayangkan Imam Syukri itu masya Allah alimnya kayak itu, tapi masih mau tabarrukan dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu masya Allah, katanya sulit kita menjadi orang alim yang sudutnya, yang warohnya ada Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi sepanjang hidupnya, saudara-saudara, kenapa kitab karangannya begitu banyak? Beliau itu sepanjang hidupnya
tidak pernah makan illa ada udhumin wahid, kecuali lauknya cuma satu. Biar dia ajak ke warung Padang tetap ngambilnya satu. Biar kondangan itu macam-macam tuh, macam-macam kalau kondangan kan ngambilnya satu. Kalau sate ayam, beli sate ayam aja. Beda kayak model kita semua, betul nggak? Kalau kondangan dia, bak, apa namanya bakso diambil. Empek-empek diembat nggak? Diembat nggak? Empek-empek udah, somai diambil lah kira-kira. Habis somai apa lagi? Tambing apa namanya? Boleh, di situ bakso lah, oh gitu-begitu. Imam Nawawi itu saking zuhudnya tidak mau lebih daripada yang halal, berlebihan pada yang halal. Kenapa kata Imam Nawawi, orang itu kalau sudah terbiasa berlebihan pada yang halal, biasanya nanti berani sama yang syubhat. Kalau dia nanti sudah berani sama yang syubhat, biasanya sama yang haram goyah. Itulah saking hati-hatinya. La yakul muddata hayati illa ala udhmin wahdi. Lautnya apa namanya? Satu. Itu juga kalau pas lagi disuguhin orang, lautnya yang dekat tempe, yang diambil tempe. Nah kalau kita disuguhin orang, tempe depan kita, daging belasanoan, yang kita ambil apa anjoba? Daging, kan begitu. Itu Imam Nawawi. Ini tadi juga kayaknya. Nah ini saya hadir di pesantrennya alim besar. Kemarin pada saat acara PKU MUI Bekasi, saya bilang mestinya calon-calon ulama itu mencari inspirator ulama yang ada di wilayahnya. Kata saya, Bekasi itu punya seorang yang bisa menjadi inspirasi keulamaan. Saya bilang siapa? Syekh Muhajirin ada. Makanya tadi saya bisik-bisik dengan Kiai Maulana Kamal Yusuf. Saking hormatnya dan saking kagumnya saya buatkan syair buat pesantren. Walaqad ajibtu minar ribatil jami'i syarafan wa ilman, syarafan wa ilman. Sebentar, nah, ini baru dibikin yang belum begitu pati apa. Syarafan wa ilman dan nida'u wa qad'uni. Saya ulangi. Walaqad ajibtu minar ribatil jami'i syarafan wa ilman dan nida'u wa qad'uni limuhajir dari. Bisa juga begitu. Bisa juga dibaca wali alimid dari ta'alifun akhi syarah al-haditha bisahlatin faltaftuni mutafanninun mutamakkinun wal-almu'i ba'ufan rijalu bidarkihi faltajtani man rama irqan lisyari'ati yahfadu falyahmilil abna ala syaykhis sani. Walaqad ajibtu minar ribatil jami'. Sungguh saya kagum minar ribatil jami', dari sebuah pesantren al-jami' yang di situ diajarkan semuanya. Syarafan wa ilman, yang di sana orang mendapatkan kemuliaan atau penuh dengan kemuliaan wa ilman dan ilmu dan nida'u, yaitu adalah pesantren an-nida wa qad'uni limuhajirid dar. Bisa juga dibaca wa li'alimid dar, bagi syekh muhajirin ad-dari, atau bagi seorang alim yang memiliki nisbat ad-dari alumni darul ulum Makkah. Ta'alifun akhi, beliau memiliki beberapa mu'allafah, beberapa kitab yang banyak. Saya dikirim oleh putra-putra beliau. Tentu yang paling besar adalah Misbahul Ghulam,
syarah al-hadith, beliau mensyarahi hadis bulughul maram bisah latin dengan bahasa yang begitu mudah dipahami. Wa ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal fatih lima syarak al-nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ashurna wa la tuqaddihna wa akrimna wa la tuhinna wa kun lana wa la takun alayna. Allahumma la tada'i ahadu minna fi hada fal'izzu lana li jabatihi.